Sekarang saya mau mencoba membuat si pemain utama kita, bola seri itu menembak-nembak. Bagaimana kita bisa membuat hal tersebut? Oke, saya lanjutkan proyek kemarin dan di sini saya membuat satu sprite lagi. Oke, saya create sprite dan di sini saya namakan mungkin peluru. Peluru. Peluru satu. Oke, saya memberikan peluru satu dan edit sprite. Saya membuat baru dan mungkin 10. Klik OK. Klik edit dan mungkin saya memberikan merah. Saya aktifkan ini dan merah. Oke, seperti itu. Dan langsung saya klik di sini. Oke, saya sudah mempunyai merah dan saya klik OK. Dan di sini saya memberikan center, saya klik OK juga. Lalu saya memberikan objek, create objek dan peluru satu. Dan di sini saya memilih peluru satu dan saya aktifkan sebagai solid. Di sini saya memberikan event, add event dan create, lalu saya memberikan move. Dan di move saya memberikan ke kanan karena saya mau menembak musuh yang berada di kanan dan di sini kecepatannya mungkin 6. Oke. Hanya semacam itu. Oke, saya menuju ke bola seri. Double click dan di sini saya sudah mempunyai event yang sebelumnya dan saya menambahkan event lagi. Dan di sini saya memberikan key press dan spasi. Saya menggunakan spasi untuk menembak. Dan di sini saya membuat ini. Create instance. Oke, seperti itu dan saya memilih peluru satu. Lalu biarkan ini 0, Y-nya 0 dan relatif. Karena saya menginginkan ini berada di bola seri. Dan jika saya klik OK, saya coba permainan saya. Setiap saya klik, wow, dia mempunyai peluru. Dan kita bisa menembak, menembak seperti ini. Tapi tidak ada reaksi di musuh. Kita bisa memberikan reaksi pada musuh dan musuh bisa menghilang, kalah. Jadi kita nanti bisa dapat poin jika musuh nanti kalah. Dan oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya bagaimana kita membuat tembakan ini bisa bereaksi dengan musuh. Sampai jumpa. Salam.